Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini di terminal BRPS Pekanbaru, tepatnya di depan agen ALS yang berada di terminal BRPS, ada bus ALS 278 trip Medan Jember ya. Ini baru saja tiba di agen ALS yang berada di terminal BRPS Pekanbaru untuk istirahat, makan dan minum. Ini baru saja tiba ya. Nah, ini unitnya lagi dicek-cek sama krunya tadi. Ini Bang Inal Kuce ini ya. Nah, ini situasi malam hari ini setelah kedatangan ALS 278. Untuk teman-teman yang akan memesan tiket bus ALS bisa menghubungi di nomor 0811 758-2151 atau bisa langsung ke kantor ALS yang berada di Jalan SM Amin atau yang ada di Terminal BRPS Pekanbaru, tepatnya berada di belakang ya. Nah, ini posisinya berada di Terminal BRPS Pekanbaru, agen ALS-nya. Ini tampak bagian depan bus ALS 278 teman-teman. Itu penumpang dan kru lagi istirahat makan malam. Jadi teman-teman, ALS 278 ini trip Jembernya itu dari Medannya via Sibuhan ya. Via Sibuhan masuk Pekanbaru, baru langsung arah ke Jember. Biasanya Jembernya ini dari lintas tengah ya, lalu Kuantan. Oke teman-teman, ini bus ALS 278 sebentar lagi akan diberangkatkan menuju kota Jember ya, setelah tadi istirahat makan malam di agen ALS yang ada di terminal BRPS Pekanbaru dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Jember. Oke teman-teman, ini penumpangnya sudah disuruh naik ke dalam bus ALS 278 ya. Akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Jember setelah tadi istirahat makan minum di agen ALS yang ada di terminal BRPS Pekanbaru.
Oke teman-teman, ALS 3, ALS 278 melanjutkan perjalanan menuju ke kota Jember. Lagi.